Kita tahu dari cerita macam minggu yang tadi, setiap permulaan cerita Akin akan nyanyi. Mungkin Akin boleh nyanyi salah satu lagu yang start mula cerita. Apa biasanya Akin nyanyi? Awo ita la, awo ita ita, awo ita la, awoi, awoi, ay no tera. Jadinya kita nak bersama dengan ini yang viralnya. Oh, viral Kelate, viral Malaysia. Yang viral di Kelate, viral bukan hanya di Kelate tapi viral juga di Malaysia. Ya. Dia ni nak kata ite Bukit Gelang ni. Mungkinlah kat Bukit Gelang deh. Tak gelang. Jadinya kita nak bersama-sama dengan, kalau kita tengok YouTube dia memang banyak. Oh, banyak sekarang ini kisah, perkisahan dia. Okey, perkisahan dia yang diceritakan. Ya, dalam YouTube. Dia bercerita sambil bergelar. Bercerita sambil bergelar. Dia bergurau senda. Bergurau senda. Dalam ada Kelate ada pura kapur ni, dia suka gogah. Tak kira lah orang tua dengan budak-budak dengan orang tua, sebab di kapur ni orang kata kampung gurau, orang kapur tak tak ada kemeriahan. Tagline dia mudah saja. Kapur. Tagline dia bapa press kalau beres. Okey, mungkin orang boleh baca dah tu. Siapa dia? Kena share dulu. Share dulu. Sebab dia kata sana ni, kalau dia masuk, dewa masuk. Tak sampai 10,000 jangan panggil dia wo. Panggil dia kor ke. Kor ke ni. Nyebut kau kita dapat kita lagu mana ni? Kita tengok dulu, pakai share ramai-ramai dulu. Baca dulu komen-komen hak mana ada tu. Kita terima kasih kepada Tengku Zana Shah. Dan share. Kita terima kasih kepada Muhammad Azri. Kita ucap juga terima kasih kepada Don't Enjoy. Don't Enjoy. Okay. Kita juga ada Hasrul Arun. Kita ada retina kita pun ada ni. Kita mana baca? Pecah rahsia. Kita ada juga Aju, saya tengok dia juga. Dia tengok secara live. Okay, retina dia tengok guna akaun dia. Betul. Kita juga ada Amilul Rahim. Terima kasih kepada pelayar-pelayar live kita pada malam ini. Tanpa sokongnya sahabat-sahabat kita, penonton-penonton kita, mungkinlah kita tak semeriah yang kita nak buat malam ini. Okay, Syah. Okay, jadi sekarang ni kita bukan nak bawa pergi ke Tanah Merah, tapi kita bawa dia mari sini. Dia ni. Kita bawa nama ni. Nama ni dan juga Allah, nama berapa bibi jual tu. Jok. Jaga-jaga anak muda dalam istana ada kota. Tapi benda ni dia boleh buat betul lagi. Dia boleh buat. Jadi untuk tidak melengahkan masa, jom kita nak bersama dengan Six dan juga Akim. Ya, dan penyanyi dia. Penyanyi lagu tema anak dan abah ni, kita ada Imi Sukma Sari. Bapa perih sekala beri. Ya, perih dekat sini, perih dekat tengah. Okey, perih dekat tengah dia jadi pengurus ni malam ni. Oh, naik selalu 4,000 naik. Tu dia. 4,000 naik. Okey, tu yo hello dulu. Okey. Cuba. Dia belakang. Okay. Kita nak suruh war kita kejek. Satu. Lailun dulu. Okey guys, assalamualaikum, jaga-jaga anak muda dalam istana ada pengacau. Yang mana kata tak share dulu, mi tak share dulu deh. Tak share saya buat beat. Cukup 500 view, cukup 1000 view. Tak share saya buat beat. Ayat dialog tu ulo, dialog tu ulo. Patung. Patung apa? Patung lah. Tak reti nak patung. Ni patung dagu tu. Anak nama Nawi Pok, nama Yakub, mari selori pun tak cukup. Okey, Syah, kita pergi ke Syah pula. Okey, tepukkan untuk Akin, Preh, dan juga siapa lagi tu? Six. Dan di sebelah saya ni, pencipta lagu OST untuk anak dan abang. Okey, Akin dan juga Six, sihat eh? Alhamdulillah, seperti insan biasa. Itu lagu. Tapi suka lawak. Tengok muka dia terlawak dah. Muka terlawak. Limited. Muka dia limited. Orang nak mari tukar ke Alphard dah kita tak boleh.
biar saya bayar ke saya tosi lagi. Tosi lagi dia. Oh, tak ada apa-apa. Okey, jadi ini adalah artis viral yang kami bawakan kepada semua penonton-penonton yang menonton Samah Sgia kita malam ni. Jadi boleh cerita sikit macam mana boleh tercetusnya? Saya rasa mungkin ni idea datangnya daripada Six ataupun Six boleh kenal dia dulu ataupun macam mana boleh. Awak kenal dah. Lagu mana boleh nama Six tu? Apa tak panggil nama Ne? Nama Ne ke? Sudah. Panjang cerita dia ni. Pendek. Kita pendek ke? Kita bal untuk ngulu apa? Pada? Tegomo. Okey. Tegomo tu dia gelak kita buat cik geling. Ha, sepupu kita tu dia dengar si. Bukan pak cik jadi pak si. Dari situlah. Timbulnya nama si. Ya mana dia tidak gelar lah. Bukan makna. Yusuf nama dia. Bukan makna tak ada satu. Okey. Okey bebe. Okey. Okey foto gitu je. Macam juga tak lebih kenal. Okey. Jadi macam mana boleh tercetusnya idea jumpa mana ni budak ni? Budak ni. Saya budak tak apa semak. Tak kenal. Tak kenal langsung. Tak ada jadi waru-waru. Tak ada. Dia boleh kenal dengan dia, boleh rapat sekali. Saya atas saya. Saya tu buat mari. Kita terlalu. Terlalu masing-masing boleh buat. Masih mana masih? Bagi masa perlu. Dia bagi masa perlu. Lah ni mani lah. Mani lah ni. Mani lah lah. Mani lah lah ni. Okey Sik, kita nak tanya juga Sik. Macam mana, apa Sik bermula dengan video? Apa tak kerja ataupun makan gaji biasa, kenapa memilih video untuk jadi sumber pendapatan? Apa aku tak kerja macam ni? Risalah. Jangan tanya. Dulu saya ada mengalami duduk dalam belakang takbir production. Takbir? Takbir. Kawan takbir. Apa orang? Sebalik takbir. Sebalik takbir. Takbir juga. Tak pula sampai. Kru produksi. Belakanglah. Dari situlah saya mula untuk. Kejap dengan kameranya. Mana kamera ni? Ada kamera? Awak tanya, saya kerja dengan awak. Tanya kamera. Okey, situlah saya mulanya untuk buat video. Tapi sebelum ada ni, Sik pernah viral dah dulu secara berseorangnya. Jadi di Facebook tu memang viral pasal kecek Kelantan. Boleh kecek, aku terak kecek sikit gaya yang sebegitu rupa. Hello, awak telefon demo-demonya. Hello, ni Sik ke? Ya, saya. Awak duduk mana tu? Ada ni, duduk gelewak tepi dia. Duduk gelewak. Gitu lah, dia spot test sebenarnya. Jadi di situlah mulanya langkah. Sebelum pada ni bekerja dengan orang. Lepas tu bila nak nampak ada jalan penampilan pada diri sendiri, mula mengorak langkah secara sendiri. Jadinya, bila begitu, macam mana boleh tergeraknya untuk membuat video pendek di YouTube dan sebagainya? Mananya konsisten awak punya video tu ada semua. Minat? Itu jawab apa awak? Panjang kami tanya minat, tu. Minat. Tak ada minat pun buat pun. Kecek dengan kamera. Sama je lah. Okey, kita pindah kepada Akim pula. Akim. Nampak benih-benih gitu. Okey, Akim asalnya daripada Tanah Merah. Tanah Merah Kelantan lah. Ya. Bukan Jeli dah. Betul. Okey. Jadi macam mana Akim boleh menjadi seorang pelakon YouTube yang sekarang ni cukup hebat lah. Tak boleh tengok basikal cakap nak lelong, tak boleh tengok gua tu cakap nak lelong. Semua lelong semua. Habis bangun kita lelong. Siapa ni pun boleh lelong. Sudah. Jaga-jaga anak muda. We dulu waktu tu baru boleh jalan. We dulu waktu baru kecil. Tanya mula. Tanya mula. Awak tanya tanya tu. Tadi makan ke apa tadi? Tadi makan ke apa? Tadi makan aiskrim boba. Dia boleh jawab waktu je. Ya. Lagu mana Hakim boleh mempunyai keyakinan dulu untuk jadi seorang pelakon YouTube? Soalan dia. Saya dulu sejak sekolah lagi saya minat dalam video ni. Video apa tu? Video pelakon ni. Okey. Nice. Lepas tu saya minat dalam pelakon ni tu, lepas tu orang dia putus saya gapo gini. Gelalah. Gelak. Nyanyi dah gapo dah nyanyi tak sedap gapo. Tapi alhamdulillah semakin hari saya akan berjaya. Semakin hari berjaya. Salah. Gitu bukan gitu. Tani aja doh kecek. Gitulah. Dengan doa ibu bapa. Okey, macam mana kehidupan Akin selepas pada dikenali? Sebelum ni mungkin Akin orang tak cara. Dia ambo dengarnya cerita-cerita Akin zaman-zaman sekolah. Akin macam kalau pergi KT pun makan sore. Iya. Bila orang kenal, bila dikenali,
tak ada duit so guys, kabur dah pulak mari pas mari lah ke mana kita pergi. Panjai kau soalan tu. Ulah bolak lah. Ulah bolak lah. Okey. Saya dulu main pari. Okey. Saya main pari gapo gini. Macam tak kena dengan jawab ape. Tolong lemah pun mek. Oh. Yalah secang. Saya pun duk tengok main pari gapo gini. Aha. Oh ya duk panggil pun buat pun tak tahu je. Oh, buat tak raya, kita panggil pun buat tak raya, minta tolong sebeli air ke apa gini. Lepas tu apa bila kita jadi gini. No, lu tengah pagi kita panggil beli air tu. Berhenti lalu. Oh. Awo. Oh. Yeah. Batu dia panggil awak. Awo. Oh. Awak tak marah saya tu tak? Awak saya dia marah saya mu lagi mampu. Macam aku dah lelah. Awak ajar. Okey, di sebelah ni. Di sebelah ni. Nama kau pernah tak ingat dah tadi? Imi Sukmasari. Imi Sukmasari. Okey, lama dah kenal apa ni? Saya kenal demo-demo ni semasa untuk kerjasama buat lagu tu dia. Okey. Jadi macam kalau kenal kita tahu dia PA perangai popok dia ni lagi ni tak serabut. kalau si tak apa lagi. Hot ni bahaya. Hot ni bahaya sikit. Saya ni baru kenal pun saya rasa payah dah. Si lama mana jaga tak tahu lah jaga lagu mana. Tutup mulut. Saya nak nyawa kat mana? Anak cerita kehidupan. Aduh. Nyanyi ku saja. Ambil horek. Guano pre. Selekeh. Guano nampak serebe. Guano pre. Kalau berhadale hidup jangan mudah stres. Biar steady, bau tak nampak seleke. Gua no demo peres, kalau demo beres. Apa ni tak kenal, ya panggil aku dewo. Bibi soho benar, ni bagi mahara ko. Demo tak kenal, bagi kena jakoh luah lagi. Ni buke cak aye, tapi ni bagi ori. Ni dia bagi witi, kondisi meme eh. Ajukuk, ajukuk. Kita tanya si lebih kurang. Okey kata perjalanannya anak dia abah ni bukan kata si dengan Hakim saja. Mungkin ada siapa-siapa lagi yang terlibat untuk menjayakan cerita anak dia abah tu. Okey, sebelum saya jawab ni, saya nak suruh penonton-penonton ni share dulu. Oh, share marah. Share dulu. Kalau marah kan kalau tak share? Ha? Kalau orang suruh share kan mau marah kan? Alah. Ah, bisa dulu share dulu. Okey, boleh balik salam. Allah, buru-buru. Siapa dia lagi yang terlibat untuk menjayakan cerita anak dan abah? Okey, kita ada orang belakang-belakang kita. Alon PN. Alon PN tu sebagai gabo. Mac. Okey, Alon PN sebagai Mac. Api. Lepas tu sebagai anak awak. Anak saya. Okay. Lepas tu cikgulah. Cikgu. Cikgu Dok. Anjing. Ya. Okey, lepas tu kita ada extra lah. Extra yang sentiasa menjayakan setiap episod. Yeah. Dia apabila melakukan satu-satu watak gabo semua tu, dia ada tak gelagak ataupun aksi-aksi yang kadang-kadang dia mari secara spontan yang membuat dia jadi lucu tanpa sengaja? Banyak. Antaranya? Dia yang banyak buat lah. Dia yang mari spontan lah. Jadi awak rasa benda tu sepatutnya jadi gitu, jadi dia buat sesuai untuk jadi. Lucu. Mana boleh ambil lah. Okey. Kita tahu perjalanannya dari orang buat video ni, banyak orang komen. Komen bagus tu bagus lah. Mungkin macam mana si sendiri menghadapi kecaman ataupun orang komen tak berapa sedap untuk si. Adakah si ni memang mentaliti sosok ataupun keemang? Ya, macam itulah. Saya tak aku kisah. Jawab juga. Tak kisah. Bukan, macam apa, sebab kita buat tu kerana minat, sebab kita fikir nak cari duit. Ya, jadi makan. Sebab lo ni kerja pun payah. Payah sikit lah. Kau kena dewa. Ngatuk. Dia orang ngatuk juga. Kenapa dia sekiranya banyak? Okey, mu tanya dia. Mu tanya marah lah tu. Nak panggil kamu, nak panggil dia. Kau nak panggil Akin, kau nak panggil Perih.
lagu mana boleh jadi itu bik nama Perih tu? Oh, cerita sikit. Asal-usul Perih ni tak kala mula jamin toko tonggek dulu mana kita. Toko tu saya ni dek mai gelang api lah. Dari apa tu? Dari kapo. Dari kita, dari kita. Kenapa yang molek? Gelang kita, saya dek mai gelang apa suruh. Siapa dia suruh? Eh? Siapa dia suruh misi lah. Tak ada oi siapa suruh. Saya ding, saya ding. Lepas tu kebetulan tu saya dek mai gelang api. Abah murid tepung kecak. Aduh. Panguan pernah gitu, sekolah beri. Siapa kata tu? Saya katanya. Lepas tu kan? Lepas tu, kemungkinan itu satu hari nanti. benda ni jadi doh. Satu hari. Jadi doh benda ni. Bukan satu hari nanti. Oh, sabar lho. Oh, sabar. Lepas tu, nak boleh kerja dekat Perih tu dia lah panggil Perih. Okey, jadi kita tahu apa Perih kalau Perih ni jadi sebahagian daripada trademark. Trademark lah. Jadi ada orang guna tu tak marah ke? Orang guna tu seperti seperti apa? Sebab kalau orang neka ni, wah neka, kalau tak neka tapi tak sedap lah. Kalau rakyat lah, wana Perih kalau Perih. Jadi maksudnya bagi bagi Perih sendiri tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Tapi kena hashtag Perih. Apa Perih kalau Perih? Kalau Perih, soal lagi dia mau tak kena Barih. Jadi Barih tu Barih lagu mana? Barih. Barih ni ada jenis lagu Barih. Terseka kita beat, Toto kita beat, Mac pun kita beat. Oh Mac pun beat lagi. Kita beat lagi dari Jabi. 50 kita itu asli 100 kita beat lagi. Kalau dia ni, cah lagi. Kalau cah dia kayak Acitrabi. Acitrabi. Acawuk dia, Jadi kita semua tengok cerita ni deh mereka ni. Mereka ni setiap kali pun buka cerita tu Akif Rahim mesti nyanyi. Tapi dia nyanyi lagu-lagu orang, lagu-lagu Mexico, lagu-lagu Mak Saleh kan. Tapi tercetusnya mari satu idea, apa kata kita buat ulang-ulang kita buat satu lagu untuk Akif Rahim. Lepas tu hasil berbincangnya ramai-ramai pula kita buat dia satu jadi satu lagu untuk OST lagi besar. Sebab OST Abang Rianok ni dia tak ada lagu tema dia. Jadi kalau kita apa ni cipta satu lagu dia nampak lebih eksklusif cerita dia. Macam cerita anak dan abah juga dia keluar setiap minggu. Rugi lah kalau tak ada trademark yang boleh pegang dia punya cerita. Ya. Tu dia. Jadi lagu tu dah berapa lama dah berada di pasaran ni? Alhamdulillah setakat ni sudah mencecah berapa? Sebulan setengah dah. Okey, mencecah. Alhamdulillah mencecah 1.7 M. Tujuh juta tonton lah. Okey, persoalan di sini dia di video klip lah. Video klip. Adakah disebabkan oleh kehadiran Six dan juga Akim yang menyebabkan jumlah tonton itu tinggi? Tidak dinafiki aura mereka lah. Aura mereka ni memang seluruh dunia lah orang kata. Dia mau peringkat dunia. Dunia. Aduh, wak muka udus. Wak muka udus sekali. Betul. Jom gitu tonyi, tonyi. Mula. Orang nak tanya. Pokok. Mula. Wah, betul sekali. Tengah, center. Satu. Satu, dua, tiga. Pada sekali. Okey. Okey, selepas pada mungkin orang tengok Akin, jumpa dengan Akin tu, orang gelar. Adakah Akin terima buat macam sipe kau ataupun buat macam gurah suka-suka kalau kau nak gurah suka-suka gitu. Tak boleh hati lah. Ha. Kata apa gimana-mana pun preh. Ha, dia nak nyanyi lalu lagu. Gua no preh kalau bere kau ikut mau lah. Ai acu buat jerit sekali. Acu jerit. Ha, acu jerit. Jerit. Iya. Kan bahawa awak duduk lagu. Ha, teriak. Pidolah api aku. Apa mu ni aku apa aku cabut kata bola pres dia tu duduk dia api raya. Okey, dia jadi dari segi olahan cerita gambar semua ni dia ada skrip ke ataupun dia mari secara spontan? Ada skrip. Ada cerita, ada skrip semua.
cuma ditambah sedikit dengan spontan yang ada lah. Ah, jadi peh skripnya. Peh. Gapo tu skrip? Tak seduk peh mano. Skrip tu gapo? Tak seduk peh mano. Lah ulah banyak kali. Ni aja sebut entertainment kau ya. Oh, ya, sebut entertainment. Entertainment tak boleh lagi aja sebut orang atas tu. Aja sebut boleh. Ni ni ni. Ni bukan ni sebut ni ni. Ani ni. Ha ni. Ani. Sebut atas tak. Ani. A R S I A S I. Arah. Arah. Arah, arah gua mu. Bawa darah. RSI lah, RSI. Mat. Kilau, 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 kilau. Ini progres dia. Progres dia. Okey, kita tahu dari cerita macam Iming Wayak tadi, setiap permulaan cerita, Akin akan nyanyi. Mungkin Akin boleh nyanyi salah satu lagu yang start mula cerita. Apa biasanya Akin nyanyi? Awo ita la, awo ita ita, awo ita la, awoi awoi, I not tera. Lagu kau Jepun kan ya? Lagu Jepun, yeah. Lagu kau apa ni? Lagu Doraemon. Tapi pakai gelar lah. Okay. Tak sebab bunyi bunyi macam itu. Ada lah sikit-sikit tu. Ada sikit-sikit lah. Okay, kita nak tahu perancangnya sikit-sikit dalam dunia YouTube, dunia content creator ni. Apa perancangnya si selepas ni? Perancangnya kita pun baru lepas shoot cerita panjang lah. Okay. Lebih baru siap main. Okay. Awak pun terlibat kan? Okay. Ya. Tapi okay. Sakit, tapi sakit lagi belaka ni. Gini. Mulanya buat aku ni macam ni. Aku ni pengacara. Yo, tahu. Saya royak ke? Awak pun yang terlibat juga. Sabar, 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 sabar. Lah ni kita nak suruh pereh. Prom. Jual produk ni. Okay. Bik, wabik, wabik, wabik. Wabik, sudah. Aku waktu bik skrik tu nak baca. Okay. Ha, baca lah dia tulis berapa tu. Waktu bik skrik apa punya pun kecil. Haa, ni. D, D, K. D, K. D, K ni. D, D, D. D, D, D. Haa, bukan D. D. D, K, Herba, 10. Gini ni. Esteri tulang ansa. Oh, mainan tulis asa lah. Patut asa saya tak ada. Oh.